Ini adalah sebagai salah satu pelaksana kegiatan kami CSR Indomaret, yaitu kita menyamakan brand Indomaret Peduli Berbagi, yang merupakan bentuk kepedulian Indomaret dan vision flag dalam tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Juga dalam upaya mendukung program Pemkot Yogyakarta dalam pencegahan terjadinya stunting pada anak karena kurangnya asupan gizi baik kualitas dan juga kuantitas. Maka dari itu, melalui program Posyandu Indomaret dan Desa Flag, kami hadir untuk melakukan pemeriksaan gratis pada balita yang dilakukan hari ini, kemudian edukasi kesehatan untuk orang tua agar tidak terjadi stunting sejak dini, dan juga dalam kesempatan ini kami juga memberikan bantuan paket nutrisi kepada 150 balita yang berpartisipasi, di mana paket tersebut terdiri dari 4 item, yaitu ada bendera Primagro sebagai asupan susu, kemudian gula, teh, dan makanan penyerta balita. Yang derajat kesehatan, pendidikan, dan sosial, salah satunya adalah penurunan angka stunting. Tadi sudah disampaikan oleh teman kami, Kepala Bapeda, angka stunting kita masih di angka 12,8. Yang walaupun secara nasional itu masih di bawah, kalau nasional itu 14%, tetapi ini adalah upaya kita semua. Karena apa? Kita bagaimana bisa mensejahterakan, bisa mensejahterakan, memberikan kesehatan kepada masyarakat kalau angka stunting masih tinggi. Jadi upaya yang disampaikan tadi Pak Suharsan, Bu Anissa, ini adalah sebuah upaya yang sinergi dengan kami. Karena kami menyadari Bapak Ibu sekalian, persoalan-persoalan kesehatan, pendidikan, sosial, kemasyarakatan tidak dapat kami selesaikan di pemerintahan secara sendiri. Maka kami butuh bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang bergerak di bidang usahanya untuk selalu bersama-sama kami bagaimana kami menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya stunting di Kota Yogyakarta.